ini satu, ini kurang lebih 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di mana? Den Baso. Kita mau bikin bakso urat. Bakso urat. Kita sebutin dulu nih bahan-bahannya ya. Kita yang pertama adalah daging. Nah, ini 500 gram dagingnya. Dagingnya 500 gram ini sudah dicincang-cincang ya biar lembut. Nanti blendernya biar lebih gampang. Terus uratnya 300 gram. Ini urat mayang ya, urat yang bagian kaki sengkel tuh yang keras, jadinya ini dicincangnya lembut banget biar nanti nggak terlalu keras. Terus sekarang ini apa? Ini bawang goreng. Bawang gorengnya 3 sendok makan. Terus bawang putih 5 siung. Bawang putih gorengnya 2 sendok makan. Kita pakai telur. Terus ini tepung sagu, ini kurang lebih 100 gram ya. 100 gram kita pakai garam 1 sendok makan. Terus ini ada Royco 1 saset. Royco saset yang berapa gram ini ya? Ini yang kecil lah. Royco yang kecil. Terus selada bubuk 1 saset. Tepung kofta, ya ini tepung bakso ya, kalau ada ini opsional aja, kalau ada boleh dipakai, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus ini ada es batu kurang lebih 300-350 gram. Oke, sekarang kita mulai bikin bakso uratnya. Yang pertama kita bikin adonan. Nah, kita siapkan dulu blendernya. Ini kita pakai food processor ya, food processor dari Pintar. Oke, kita mulai masukkan dulu. Yang pertama adalah daging. Ini dimasukkan. Terus telur. Bawang putih goreng, terus bawang merah goreng. Ini kita pakai tambahin 5 siung bawang putih ya, masuk bawang putih. Kita masukin. Nah, kita blender dulu yang lainnya sambil menyusul.
siapkan air panas. Oke, sambil nungguin semua beres, kita siapkan air panas ya, nanti buat merebus adonan. Nah, untuk ulatnya ini nanti kita campur manual di adonannya, nggak langsung di blender, tapi dicampur manual pakai tangan. Kita cek, boleh dilihat es batunya belum tercampur semua, kita tunggu lagi. Campurkan dengan urat. Kita pindah ke wadah, langsung kita campur manual pakai tangan. Oke, kita siapin air panas nih. Sudah kita siapin air panas. Nah, sekarang kita pindah nih adonannya tadi yang udah tercampur rata, kita pindah ke wadah. Ini nggak terlalu lengket ya, ini menurut saya udah pas. Oke, sekarang kita campur nih adonan yang udah jadi. Ini adonannya udah jadi. Mantap, pokoknya aromanya dia udah harum nih. Iya, udah harum. Udah harum aromanya. Nah, kita campurkan uratnya. Oke, kita campur terus kita aduk pakai tangan sampai rata. Jadi kita pakai urat mayang, dia itu lebih keras ya, lebih keras tanpa campuran gaji ataupun daging. Jadi ini memang uratnya itu lebih banyak daripada yang lain. Oh ya, sebelumnya saya sudah cuci tangan ya, sudah cuci tangan bersih. Sekarang kita aduk. Sampai rata. Nah, uratnya kita campur. Ini perbandingan biasanya kalau dagingnya itu 5, uratnya itu antara 3 sampai 3,5 gram. Jadi 5 banding 3. Oke, kita aduk. Kita buat bakso uratnya. Pegang ya. Kita udah tercampur. Sekarang kita cetak. Oke, sekarang kita bulatkan adonan. Kita cetak mau ukuran berapa ya? Sedang atau gede nih? Sedang aja ya. Jadi banyak. Ini? Ya. Ini aja. Kita ukuran sini. Daging uratnya 3 bakso urat cepat. Nah, untuk ukuran segini untuk sambal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antara 15 sana. Kalau 11 sesuai selera sih, kalau pengen banyak berarti size nya diperkecil. Kalau pengen gede, size-nya besar, berarti jumlahnya lebih sedikit. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting nanti kan kompornya dinyalain lagi. Seandainya airnya kurang panas, wah malah bagus. Malah bagus kalau awal-awal gini airnya gak terlalu panas. Anget-anget kuku. Jadi baru proses memasaknya, mendinginnya, udah digedein terus. Kalau udah semuanya udah beres. Jadi adonan terakhir. Jadi berapa? 16. 16 ya. Habis dah. Yes. Tambah kompor.
baru kita nyalain kompornya. Oke, sekarang kita rebus nih. Sini akan diaduk, Pak. Ini sambil diaduk ya. Ini bakso ulat cupar, kita dagingnya 500 gram. Uratnya 350 gram, terus kita pakai sagunya 100 gram. Nah, untuk saya biasa untuk kalau dimakan sendiri di rumah itu untuk presentasi antara daging dan sagunya itu 5:1. Jadi 5 daging, satunya sagu. Itu rasanya enak banget gitu. Itu udah super. Bakso urat super. Oke, sekarang sepertinya sudah matang ini bakso urat supernya nih. Ini aja udah harum ya, ya. Aromanya udah wangi. Ini belum kita kasih bumbu kuah, bumbu apalagi bawang putih, bawang merah yang lainnya di kuahnya nih. Udah harum banget. Nah, sekarang udah matang, kita angkat. Oke. Kita tiriskan. Sebelum disimpan di kulkas atau di freezer, lebih baik di kipas ya. Berasa apa? Saat sampai benar-benar kering baru disimpan di freezer atau kulkas. Ini fungsinya apa? Biar kualitasnya terjaga. Oke. Ini udah selesai. Seperti ini bakso urat supernya nih. Oh. Harum. Enak banget ya. Apa ya? Ini baru aroma baksonya aja, belum bikin bumbu kuah dan bumbu yang lainnya. So, nanti kalau kita udah bikin bumbu kuah dan bumbu yang lainnya, pastinya mantap banget. Mantap. Oke. Saya kira cukup tutorial untuk membuat bakso uratnya. Ini seperti ini hasilnya. Yummy banget, yummy. Oke, terima kasih. Salam senang selalu. Dadah.